Kalau awak tengok muka surat 41 ni, ada sifat isteri renang 11. Tapi kita ada tambah lagi 3. Kena tinggal 9. Kita ada tambah lagi 2. Jadi ini semua dah selesai. Yang wajib dah selesai. Sekarang kita dalam makan yang mustahil. Jadi bila kita kata la ilaha illallah, ada yang kita tolak, ada yang kita tetapkan. Apa yang kita tolak? Sifat ketuhanan tak ada kepada yang lain. Jadi kita tetapkan pada Allah. Apa itu sifat ketuhanan? Terkaya dengan alam yang dinamakan istirna. Alam berhajat kepadanya yang dinamakan istifat. Jadi ini dah kita pahami. Sekarang kita dalam memahamkan yang mustahil. Jadi mustahil sifat istirna dah habis 11. Jelas tak? 11 dah habis. Jadi tambah hadir 12, 13, 14. Jadi sekarang yang ke 14. Tapi walau bagaimanapun, oleh kerana tak ada dalam kitab sifat istirenak yang ke 12, 13, 14, saya ulangi sekali lagi. Kerana ada yang mungkin terlepas. Jadi bila kita kata sifat istirenak terkaya daripada pilihan alam, ada 3 lagi yang dikatakan terkaya, iaitu yang pertama, tidak wajib Allah menjadikan alam. Dan tidak wajib Allah menjadikan alam. Jadi mustahil wajib. Sifat istirna terkaya dengan alam. Yang dikatakan kaya itu, dia tak wajib jadikan alam. Tapi tak ada perlu dengan alam. Dia tak ambil faedah. Tak ada kepentingan dirinya. Jadi dia nak jadikan ke, tak nak ke? Tak wajib. Kita ni dia nak ajarkan ke, tak nak ke? Nak hidupkan ke, nak matikan ke? Itu hak dia. Sebab kalau dah ini hak dia, awak punya doa, jangan awak nak desak. Saya doa, tak dapat. Itu hak Allah. Allah nak beri. Allah nak kabulkan, tak nak kabulkan. Itu hak Allah. Dia dah terkaya. Dia tak ambil faedah. Kita ni dengan merendah diri, minta sebab kita ni kekurangan. Itu pun kalau dalam ilmu Allah, apa yang kita minta ni baik. Berilah. Saya ni minta panjang umur. Kalau panjang umur ni baik. Tapi panjang umur kan baik. Tak lah, kita boleh buat amal. Kita cakap awal sekarang. Cakap masa panjang umur belum tahu. Kita dah belajar minggu lalu. Kita mahu selalu doa kepada Allah. Minta ilmu yang bermanfaat. Minta akidah yang benar. Ilmu yang dapat kita fahami. Lindungkan kita dari ajaran sesat. Ada tak kita lepas saya kata? Sebab kita belum akhiri hidup. Kita belum tahu. Kalah menangnya cubaan dan ujian Allah bagi dan kita minta banyak umur. Bahkan dah cakap tadi, umur kita sikit kat dunia ni. Tapi berkalan banyak. Jadi nak banyak umur. Lihat. Kalau dalam ilmu Allah, kita banyak umur. Kita lupa nak usia. Kita tak tahu. Jadi itu sebab doa kita tunjuk. Habis waktu ini, waktu doa ni banyak orang kumpul. Tak doa dah, tak puan doa, tak berbuli, dah pintu gini. Ya Allah tak wajib. Bersiapa yang Allah minta. Sedang Allah, Allah tak wajib jadikan. Alam ni Allah tak wajib jadikan. Sebab dia tak ambil faedah. Dia tak hutang budi dengan makhluknya. Itulah cakap kata kita. Jadi jangan ingat apa yang kita dah mesti dapat. Mesti Allah terima. Mesti Allah kabulkan. Tidak. Allah terkaya dengan alam. Kita ni apa? Apa yang Allah kendaki, itulah yang akan jadi. Apa yang kita kendaki, tak mesti Allah tunaikan. Tak wajib. Tak itu yang satu. Yang kedua, belajar. Jadi, terakhir kita dah belajar.
wajib Allah jadikan Allah. Kalau wajib Allah jadikan Allah, Allah tu sama lah dengan makhluk. Eh jemaah, tak ada kuasa. Jadi berikut kehendak makhluk tu. Tak wajib. Jadi yang ke 13, tidak mengambil faedah. Tidak mengambil faedah pada kejadiannya dan pada hukumannya. Dia tak ambil faedah. Dijadikan alam ini, tadi tak wajib. Ini dia tak ambil faedah. Sebab dia dah selesai. Pada kejadiannya, apa yang dijadikan, dia tak ambil faedah. Dan pada hukumannya. Dia hukum kita, awak baca lah satu-satu perintah Allah, awak kaji semuanya kelebihan dari situ. Awak semayang, dia semayang. Begini, cuma cara dia lain. Orang eksistai perut, wajib, bangun. Kita berdiri rokok, tapi dia punya cerita perut tu, bergerak, tak tegak, tak ilang untuk kita puasa melihatkan kita cukup berhati sumbat tonggang berhati sumbat tak ada rehat, tak ada relax, tak ilang untuk kita kalau orang nak operation tu puasa kita juga apa-apa penyakit tu puasa. Dia dah tak boleh puasa lagi ya. Banyak kelebihan ni, haji, zakat, semua yang wajib dicari Allah tak boleh tahu. Itulah yang kedua, sifat terkaya dari yang alam, Allah tidak mengambil faedah pada kejadiannya dan hukumannya. Mustahil, mustahil Allah mengambil faedah. Mustahil. Tak diterimakan Allah tu ambil faedah pada kejadiannya dan pada hukumannya. Kita dah lihat dengan jelas siapa apa saja Allah jadikan, Allah tak ada ambil faedah. Dan sebuah hukumannya, perintahnya, dia tak ambil faedah. Mustahil dia mengambil faedah. Kemudian yang ke-14. Tidak memberi kesan atau bekas atau apa nak katakan. Tidak memberi bekas, tidak memberi kesan segala kejadiannya. Hitam tidak boleh memutuskan, api tidak boleh membakar. Sebab ini semua makhluk. Tidak boleh memberi kesan, tidak boleh memberi bekas, tidak boleh tidak boleh memberi kesan, tidak boleh memberi bekas, tidak boleh kalian yang ada dalam alam ini tidak boleh menentukan sesuatu. Tidak boleh menentukan sesuatu. Ini sifat istilahnya, ini sifat terkaya. Api, contohnya api tak boleh menghanguskan. Menghanguskan adalah Allah. Api semua makhluk, kena jadi. Kena jadi, tak boleh menentukan sesuatu. Sebab kalau kita punya tauhid kuat, makhluk-makhluk yang ada, makhluk lain ni, seperti hantu, syaitan, jin ni semua ni, tak boleh ganggu kita. Kalau tauhid kita kuat. Sebab kita percaya, mereka semua makhluk. Tidak boleh memberi mudarat melainkan dengan izin Allah. Jadi kalau tauhid kita kuat, sebab kita kalau dengar itu wali-wali dulu lain. Kita dengar Allah Allah. Ada peristiwa lah Ali Sufi ni. Ada orang datang belajar dengan Ali Sufi wali dah kan. Jadi waktu nak balik, tak balik lagi. Apa kan ada harimau kat depan rumah. Harimau. Tapi Ali Sufi ni, tu kawan ni. Tak ada apa-apa. Jadi abang-abang mungkin dalam minggu. Tak ada yang boleh memberi kesan
menentukan sesuatu, mereka membuat kuat. Jadi betul-betul ini dengan sendirinya, memang etika tidak kuat macam itu, memang tak memberi takutlah kepada diri yang tahu ini. Jadi katanya diri dia nak kuat, dia maklum pun tak jadi. Jadi, wali ni lah yang keluar bawah, okey. Terima tu tak ganggu. Tak ganggu. Jadi, ini keusahaan kata tauhid kuat ni. Tauhid kuat. Mungkin ada sesuatu kan ilmu baik lah. Macam ada sesuatu ilmu lah pada orang ni. Binatang-binatang yang liar ni, dia kena. Macam kata wali-wali je. Dia wali lagi lah. Wali boleh jinak dengan dia pula, boleh jinak dengan dia. Saya pun baca apalah yang yang jutawan yang dibakar tu, ladang pun dia baru sembilan di kuasi yang bawah-bawah macam kuasi ni tunjukkan anjing faham tak bang? Mana jadi ada kebayaran sesuatu benda-benda yang binatang-binatang liar ni boleh ditutup. Dia ada kemahiran, bukan sahaja ada ilmu hitam sebagainya, ada sesuatu. Jadi itulah dikatakan ya, dulu cerita wali-wali ni, ilmu hitam ni kuat kepada Allah. Memang dia yakin sepenuhnya sedikit tak ada syak, tak ada zan ni, bahawa alam ini tidak ada boleh memberi kesan. Tidak ada yang boleh memberi bekal. Itulah sifat diternak yang keempat. Allah terkaya dengan alam. Salah satu daripada sifat Allah ni, alam yang ada ni tak boleh menentukan sesuatu. Tak boleh berkuasa atas sesuatu. Tak boleh beri kesan atas sesuatu melainkan dengan izin. Kadang-kadang berlaku sesuatu yang di luar akal. Berlaku sesuatu yang di luar akal. Patutnya boleh terjadi macam ni. Tapi Allah tidak terjadi. Tak terjadi. Orang yang orang saya baca tak media ni masuk. Ada je kematian lah. Tak ada kekelanggar. Kau kata orang untuk dalam sungai lah. Jadi ada tiga adik raja meninggal. Tapi bapa dia tak meninggal. Satu lagi perempuan tak meninggal. Dan semua masuk dalam air besar. Sebab yang bapa ni dapat diselamatkan. Jadi ini menunjukkan ni. Takut semua ni dah. Semuanya. Jadi dua sesuatu itu tidak boleh menentukan. Dalam kereta, ada yang meninggal, berlanggar, ada yang tak meninggal. Ada yang muka ringan, ada yang muka parah. Jadi, ini contoh-contoh, apa yang dalam alam ini, tak boleh menentukan sesuatu, tak boleh memberi kesan akan sesuatu. Itu yang ke-14. Sifat internak yang ke-4. Kita ulang balik. Selang-selang ada dalam kitab Tauhid. Sifat internak. Jadi yang ke-12. Bahawa Allah tidak wajib jadikan anak. Yang ke-13. Allah tidak ambil faedah pada kejadiannya, apa yang dijadikan dan juga apa yang diperintahkan untuk kakamnya. Semua dia tak ambil faedah. Ini dikatakan tersaya. Yang ke-14, tidak boleh memberi bekas atau tidak boleh memberi kesan, tidak boleh berkuasa, tidak boleh menentukan semua benda yang ada dalam alam. Semua benda yang ada dalam alam. Tak mesti racun tu membunuh. Halid Ibn Walid, Halid Ibn Walid, cabar orang kafir. Wahai Halid, kalau kau kata Tuhan kau yang menghidupkan dan mematikan,
ni racun kau untuk ni. Halim baca bila orang-orang ni tapi tujuan Halim bukan tu, kalau kita nak advertise lah, nak tunjuk lah, nak pegang lah. Semata-mata nak buktikan kepada orang kafir apa yang dikata tu adalah benar. Allah tu, Allah tu racun dia pun tak ada apa-apa. Jadi inilah sebenarnya ni tak memberi bekat lah eh. Jadi tauhid kita kepada Allah, yang menentukan sesuatu adalah Allah. Kadang-kadang perkara ni sebab, tapi sebab yang menyebabkan itu adalah Allah. Yang datang sebab ni, kesan dia tu dari Allah. Tak mesti sebab ini ada dia punya sebab. Kalau Allah tidak kes, banyak perkara-perkara terjadi eh, ajar maut apa ni semua dah tentu-tentu patut meninggal, tak meninggal. Itu yang ke-14. Jadi mustahil dia cara kita sambung memberi bekas, mustahil memberi bekas, mustahil memberi kesan dari kainat. Kainat ni benda-benda yang ada ni, mustahil, tak boleh terimakan eh. Yang memberi bekas, yang memberi kesan, yang bersifat kudrah dan irada, seundal hanya pada Allah. Allah tak pernah beri kepada makhluknya, tak pernah kasih pada makhluknya, tak pernah dipinjamkan kepada makhluk. Kudrah dan irada. Hanya makhluknya ni, Allah beri akal fikir, Allah beri hati pilih, Allah beri anggota usaha. Itulah keputusan kita. Kemudian apa keputusannya? Apa akhirnya? Itu keputusan kita. Itu adalah dari Allah. Kita hanya usaha dan setiap kita usaha yang baik, doa yang baik, tak salah Allah bagi yang tak baik. Itu keyakinan kita. Sebab Allah ni bersifat rahmat dan rahim. Pengasih lagi penyayang. Sedangkan kita tidak minta yang baik-baik, Allah tak beri banyak yang baik. Allah beri rezeki yang lebih dah cukup. Untuk rezeki lah hidup, alhamdulillah. Untuk hiduplah manca indera kita ni, cukup. Ada orang yang rosak baca indera. Ada orang yang cacat. Kita tak bilang, kita minta. Apalagi kalau kita fikir kita minta dan dekatkan diri kepada itu takut. Dekatkan diri kepada yang punya lah, bagi pula kita yang baik-baik. Saya katakan bila kita datang belajar, ya Allah, berilah ilmu yang benar, berilah ilmu yang bermanfaat. Kita dapat buat balik, kita dapat manfaat. Dulu tak pernah baca Yasin, malam dah dapat tip baru, benar pun mungkin dari itu. Kitab Yasin ni tahu atas meja yang ada taksir punya, kalau awak duduk macam lagi baik. Dia tak tunjuk pun boleh. Dah jadi rajin sekarang. Dulu pun melak. Apa tak? Yang kita nak, kita buat apa? Sebab saya terangkan perkenaan serayan maju. Tak mungkin pun bila tu nak. Kalau awak tidur maghrib, awak bangun sekarang, jangan sampai lepas 12 malam, pukul 1, tak ada terdajuk. Kau tak tahu yang tertaju. Tadi awak dah tidur. Kalau awak tak buat awal macam ini, awak tidur siang, takkanlah pukul 5 pun tak boleh bangun. Kalau tidur siang, kan, tak tahu kalau mengenai tengok macam-macam cerita dulu eh. Saya rasa kalau lepas main syak, awak tidur pun boleh bangun. Awal. Masa kita ni berapa lama nak tidur. Tak tahulah kalau makan pilih tidur. Haa, itu kalah. Kalau normal punya lain, dia ada had. Lepas tu, tak boleh tidur. Tidur pak, aku nak tidur, tak boleh tidur. Dia agak-agak pukul, sekarang-sekarang pukul 5, bangun pun okeylah, boleh tahajum. Tengok masuk bilik mandi, tapi jangan lama-lama lah. Nak tidur, botok gigi, bangun tak payah botok gigi lah. Tu nak semayang, botok gigi, apa itu. Jadi agak padam. Ibu rasa nak dapat tu, jadilah, ada juga. Kalau dapat hasil ringan macam ni, ni ada lah.
bahwa ketika ini positif diberikan makhluk yang berat. Jadi kita tengok orang ni tak, kita tak nak buat amal pasal apa? Oh, pasal ni. Pasal ini wajib ke sunat? Oh, sunat. Boleh kita? Saya tak nak buat amal ni pasal ni. Ada kelonggaran tak? Ada kelonggaran. Tak, ambil yang longgar. Jadi buat. Jadi buat. Awak nak yang berat, yang nak tiga setengah, nak yang beradab, tapi tak kuat. Sebenarnya, jadi kita buat. Saja Fatihah, saja pun. Bawa makna-makna berat nanti saya